Oke guys, hari ini saya ingin kasih kongsi kamu cara membuat aroma burung walet. Aroma ini tidak perlu banyak-banyak punya campuran, cukup dengan sarang burung walet yang ada di dalam ini. Kalau kita masa kita mengutip itu banyak patahan, kita ambil dan masuk di dalam botol saja. Jangan campur lain-lain. Jangan campur lain-lain benda. Cukup dengan hanya sarang burung walet kita masukkan di dalam. Pas itu kita sudah masuk di dalam botol, kita isi air dan simpan selama 1 hingga 2 minggu. Lepas itu baru kita kasih umbur di kawasan tertentu lah, di sirip yang selalu dia buat sarang itu, kita kasih sipri dia lah di kawasan sirip. Supaya itu burung walet dia terhidup, dia mesti buat sarang baru, sebab dia ingat itu dia punya sarang yang asal. Jadi teknik dia macam begini saja, sangat simpel saja guys, tidak perlu kita itu ini kita campur, supaya kita tidak perlu membeli aroma-aroma untuk kita punya sirip kegunaan burung walet kita. Oke guys, sangat simpel video pada kali ini. Tolong subscribe dan share video ini supaya kamu tidak ketinggalan di activity selanjutnya. Nanti kita sama-sama saksikan cara dan teknik sipri di sirip sarang burung walet ini. Oke.